Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Hari ini kita akan unboxing paketan lagi nih, dari kiriman dari Mas Delia, Delia Rizal dari Sumedang ya. Oke, kita akan buka isi paketannya. Pengiriman via kurir JNE. Kita ambil karter. Oke. Seperti biasa, alamat bengkel kita ya, teman-teman. Terus ini alamatnya sing duwe. Oke, kita buka. Lek bungkus jan. Anu teman-teman. Rapih banget ya. Lebih rapih bungkusan saya. Bungkusan saya. Bungkusan saya enggak terlalu rapih ya. Oke. Double-double. Oh, ada tasnya. Untung rata karter. Ngater ya alon-alon aku. Lah ora malah tas sembret kena karterku. Oke, pelan-pelan. Ada tas. Oke. Ini dia teman-teman isi paketannya. Sebuah tas. Wih, keren bener ini tasnya. Kita coba lihat isi dalam tasnya apa sih. Oke. Ternyata hanya sebuah action kamera Xiaomi ya teman-teman. Oke. Waterproofnya kancingannya nggak ada. Yes, nggak masalah. Perlengkapannya apa aja sih yang dibawakan? Baterainya belum dipasang. Baterainya ini ada yang di sebelah sini. Oke, ini baterainya. Kemudian ada memori SanDisk 32 GB. Kita akan pasang lagi. Tombolnya kok mendelep iki ngopo ya? Tombolnya mendelep ya, nanti kita benerin juga. Kita akan coba menghidupkannya karena katanya sih rusaknya nggak tahu. Kita hidupin sama-sama. Oke, sudah menyala. Namun, ya, kayak gini ya. Kayak gini, tombol merekamnya nggak hidup dan tombolnya belesak. Nanti kita akan buat videonya sendiri untuk video selanjutnya, yaitu video memperbaikinya. Untuk kali ini, video kali ini hanya apa namanya unboxing aja. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Ya wes, anyway, video kali ini unboxing singkat kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan wassalam. Bye bye.